Halo sobat Arka Boneka, mari kita intip video packing boneka jumbonya ya. Kita lagi packing yang 2 meter. Langkah pertama dimasukin plastik dulu ya, plastiknya itu nggak boleh bocor. Oke. Gede banget ya, 2 meter. Ini yang warna muka motif Jojon. Jojon 2 meter. Nih, cara vakumnya seperti ini. Dikecilin ya. Tuh alatnya tuh, warna biru-biru itu alatnya ya. Alatnya tuh vakum cleaner buat yang bersihin, yang nyedot-nyedot kotoran itu kakak. Jadi sekecil itu bonekanya ya. Tapi nanti kalau dibuka, plastiknya tuh langsung mengembang. Jadi aman ya. Kalau yang kecil-kecil kayak itu tuh, ini yang paling besar. Lanjut dimasukin pakai karung ya, pengirimannya pakai karung biar dia tuh lebih aman, karena dia tuh gede, kalau sekali dibuka tuh langsung mengembang gede banget. Lanjut dijahit. Nah, kalau bonekanya udah masuk nih, masuk karungnya, dijahit yang kuat ya. Dijahitnya tuh kuat, rapat banget biar nanti aman kalau di perjalanan paketnya ya, Kak ya. Cukup pakai tali rafia, tangga sih. Tali rafia seperti itu yang warna pink itu ya. Gitu, Kak. Itu udah cukup kuat banget kok. Aman ya. Jadi kalian kalau mau packing, packingnya seperti ini, plastiknya nggak boleh bocor, biar aman ya kak ya, plastiknya nggak boleh bocor. Kira-kira kalian mau minta tutorial apa lagi nih tentang boneka, komen di bawah ya guys. Nah, begini ya cara packing boneka jumbonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye.